Ya, di video kali ini kita akan membahas mengenai jadwal pertandingan Liga 1 Indonesia 2023 pekan pertama beserta daftar tim untuk berlaga di Liga 1 Indonesia 2023. Oke, langsung aja kita bahas, Bos. Berikut ini merupakan daftar tim untuk berlaga di Liga 1 Indonesia 2023-2024. Oke, yang pertama ada Bali United. Yang kedua ada Persib Bandung. Yang ketiga ada Bayangkara FC. Yang keempat ada Arema FC. Lanjut yang kelima ada Persebaya Surabaya. Yang keenam ada Borneo FC. Yang ketujuh ada PSIS Semarang. Yang kedelapan ada Persija Jakarta. Yang kesembilan ada Madura United. Dan yang kesepuluh ada Persikabo. Yang ke-11 ada Persi Kediri. Yang ke-12 ada Persita Tangerang. Yang ke-13 ada PSS Sleman. Yang ke-14 ada PSM Makassar. Lanjut yang ke-15 ada Barito Putra. Yang ke-16 ada Persis Solo. Yang ke-17 ada Ran Nusantara FC. Dan yang terakhir ada Dewa United. Berikut ini merupakan jadwal pertandingan pekan pertama Liga 1 Indonesia 2023-2024. Pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Persija Jakarta versus PSM Makassar yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Bali United versus PSS Sleman yang akan digelar di Stadion Kapten Iwayan Dipta di Anyer Bali pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Dewa United versus Arema FC yang akan digelar di Stadion Indomic Arena Tangerang pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Vi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persib Bandung versus Madura United yang akan digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Lalu akan ada pertandingan antara Persis Solo versus Persebaya Surabaya yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara Barito Putra versus Persita Tangerang yang akan digelar di Stadion Demang Lehman pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Vi.com. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juli 2023 akan ada pertandingan antara Ran Nusantara FC versus Persikabo yang akan digelar di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Vi.com. Selanjutnya akan ada pertandingan antara Persik Kediri versus Borneo FC yang akan digelar di Stadion Brawijaya pada jam 15.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Dan akan dilanjutkan dengan pertandingan antara PSIS Semarang versus Bayangkara FC yang akan digelar di Stadion Jatidiri Semarang pada jam 19.00 waktu Indonesia Barat live di Indosiar dan Vi.com. Ya, tadi merupakan jadwal pertandingan Liga 1 2023. Silakan kasih komen di bawah untuk tim favorit kalian.